Tapi setelah akhirnya tahu bahwa oh ada misalnya masa industri yang memang harus redup, katanya semua waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya katanya gitu kan. Nah iya, tapi betul. Lo gak malu untuk akhirnya start over, belajar lagi tadi malah jadi vocal director, menjadi sebuah profesi baru mungkin yang selama ini kalau di kita industrinya belum terlalu populer, kalau di luar mungkin udah beda gitu ya. Tapi sekarang iya, malah jadi profesi yang prominent gitu dan bisa menghasilkan. Betul. Apa resepnya supaya yang lain tuh nggak gengsi gitu? Makannya tuh gengsi ya kan, nggak akan bisa bayar cicilan, mohon maaf gitu kan? Bener, begini loh. Jadi musisi itu, lo mau penyanyi, lo mau main band, kalau gue sih wanti-wanti gini aja, lo harus punya referensi, ya kan? Jangan cuman kalau lu gitaris rock, lu cuma bisa main rock, nggak bisa. Apa kabarnya seorang Paul T5 menciptakan lagu boy band and girl band? Ah gimana? If you love me say yes. Gimana ya kan? Mana tiba-tiba Paul bikin girl band cilik, lagunya lagu anak. Wah jauh banget gitu loh. Terus vokal directingnya tuh mulai dari lagu dangdut sampai lagu apa juga semua udah dijalanin. Lu tuh kalau jadi musisi, lu mesti punya referensi. Terus lu harus bisa berkolaborasi. That's really nice. Yeah, yeah, lihat yeah. aja, lihat nih musisi-musisi yang sekarang bertahan ya di luar negeri sana. Lihat, Usher tiba-tiba lagunya R&B, tiba-tiba euforianya lagi mau EDM. EDM semua udah. Iya, iya, iya. Dia bahkan jadi produsernya Justin Bieber gitu ya. Justin Bieber, oke. Okay. Rihanna tiba-tiba lagi R&B, reng. Jadi balads gimana gitu, oke. EDM, tang. Jadi pokoknya jadi musisi itu lu nggak bisa yang namanya lu di situ lu cuma bisa nyanyi terus lu cuma bisa nyanyi, nggak bisa. Iya. Itu yang gua alamin ya maksudnya. Jadi lu tuh harus punya referensi, betul. Lu harus bisa berkolaborasi. Multi talent ya. Jadi referensi, kolaborasi nggak gampang puas juga, nggak gengsian gitu kan. Mungkin core lo satu, tapi ternyata lo bisa multi genre gitu. Lo nggak malu untuk bawain lagu dangdut, tapi tetap dihajar dengan sesi-sesi R&B gitu ya.